intip gaya Maria Vanya pakai daster. Akhirnya pacaran juga sama Billy Syahputra. Model sekaligus presenter cantik Maria Vanya lagi bikin heboh netizen. Kali ini wanita yang akan disapa Vanya itu hadir dengan pelukan yang tak biasa. Mantan presenter MotoGP itu memang dikenal eksis membagikan kesehariannya di media sosial. Mulai dari olahraga, syuting hingga hiburan. Baru-baru ini wanita 31 tahun yang hobi berpakaian seksi itu kedapatan mengunggah foto sedang memakai daster. Tampak dalam foto yang baru dipostingnya itu, Maria Vanya menggunakan daster bermotif bunga-bunga dan berwarna krem. Ia tampil natural dengan make up yang tak terlalu mencolok, sementara rambut panjangnya dibiarkan tergerai. Poninya sepanjang dagu, dibiarkan membingkai wajahnya. Meski penampilannya cukup sederhana, pesona Vanya tetap terbantahkan. Ditambah lagi, pose versi dengan melayang tatapan tajam ke kamera, semakin menambah pesona wanita asal Bandung tersebut. Seperti yang sudah-sudah, kali ini baju yang ia pakai tak ketat seperti biasa. Daster panjang bermodel Lucy itu tak membentuk lekuk tubuh sang artis. Tak heran jika banyak yang memujinya dengan fotonya tersebut. Rupanya Vanya sedang mempromosikan program terbarunya di televisi swasta. Vanya diketahui bermain para di sketsa komedi. Wanita dengan tubuh body goals ini diceritakan jadi pacar dari Billy Syahputra yang mana ikut tergabung juga. Suka nggak kalau lihat Vanya dasteran? Tulis Maria Vanya dalam caption fotonya tersebut. Postingan Maria Vanya gunakan daster itu membuat heboh publik. Banyak yang memberikan pujian, namun tak sedikit juga yang masih gagal fokus. Tetap menonjol biarpun pakai daster, ujar netizen. Tetap kelihatan cantik walaupun pakai apapun, seru netizen. Tetap menonjol, ungkap yang lain. Tiap hari aja dasarnya, seru netizen. Maria Vanya memang dikenal sebagai sosok pembawa acara yang multi talenta. Sebelumnya ia bahkan menjajal dunia model. Kini selain sibuk berolahraga, Vanya juga ikut bermain di berbagai sinetron maupun sketsa seperti HGPD atau Semua Cinta Butuh Duit di Trans TV. Tak hanya beradu akting dengan Billy, Vanya juga akan bertemu Diah Permatasari, Melati Cecilia, dan Haji Bolot. Jangan lupa pokoknya ya, akan ada banyak cerita lucu. Tentunya program ini tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Intip gaya Maria Vanya pakai daster. Akhirnya pacaran juga sama Billy Syahputra. Model sekaligus presenter cantik Maria Vanya lagi bikin heboh netizen. Kali ini wanita yang akrab disapa Vanya itu hadir dengan pelukan yang tak biasa. Mantan presenter MotoGP itu memang dikenal eksis membagikan kesehariannya di media sosial. Mulai dari olahraga, syuting hingga hiburan. Baru-baru ini wanita 31 tahun yang hobi berpakaian seksi itu kedapatan mengunggah foto sedang memakai daster. Tampak dalam foto yang baru dipostingnya itu, Maria Vanya menggunakan daster bermotif bunga-bunga dan berwarna krem. Ia tampil natural dengan make up yang tak terlalu mencolok, sementara rambut panjangnya dibiarkan tergerai. Poninya sepanjang dagu, dibiarkan membingkai wajahnya. Meski penampilannya cukup sederhana, pesona Vanya tetap terbantahkan. Ditambah lagi, pose versi dengan melayang tatapan tajam ke kamera, semakin menambah pesona wanita asal Bandung tersebut. Seperti yang sudah-sudah, kali ini baju yang ia pakai tak ketat seperti biasa. Daster panjang bermodel Lucy itu tak membentuk lekuk tubuh sang artis. Tak heran jika banyak yang memujinya dengan fotonya tersebut. Rupanya Vanya sedang mempromosikan program terbarunya di televisi swasta. Vanya diketahui bermain para di sketsa komedi. Wanita dengan tubuh body goals ini diceritakan jadi pacar dari Billy Syahputra yang mana ikut tergabung juga. Suka nggak kalau lihat Vanya dasteran? Tulis Maria Vanya dalam caption fotonya tersebut. Postingan Maria Vanya gunakan daster itu membuat heboh publik. Banyak yang memberikan pujian, namun tak sedikit juga yang masih gagal fokus. Tetap menonjol biarpun pakai daster, ujar netizen. Tetap kelihatan cantik walaupun pakai apapun, seru netizen. Tetap menonjol, ungkap yang lain. Tiap hari aja dasarnya, seru netizen. Maria Vanya memang dikenal sebagai sosok pembawa acara yang multi talenta. Sebelumnya ia bahkan menjajal dunia model. Kini selain sibuk berolahraga, Vanya juga ikut bermain di berbagai sinetron maupun sketsa seperti HGPD atau Semua Cinta Butuh Duit di Trans TV. Tak hanya beradu akting dengan Billy, Vanya juga akan bertemu Diah Permatasari, Melati Cecilia, dan Haji Bolot. Jangan lupa pokoknya ya, akan ada banyak cerita lucu.
Tentunya program ini tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Intip gaya Maria Vanya pakai daster. Akhirnya pacaran juga sama Billy Syahputra. Model sekaligus presenter cantik Maria Vanya lagi bikin heboh netizen. Kali ini wanita yang akrab disapa Vanya itu hadir dengan pelukan yang tak biasa. Mantan presenter MotoGP itu memang viral eksis membagikan kesehariannya di media sosial. Mulai dari olahraga, syuting hingga hiburan. Baru-baru ini wanita 31 tahun yang hobi berpakaian seksi itu kedapatan mengunggah foto sedang memakai daster. Tampak dalam foto yang baru dipostingnya itu, Maria Vanya menggunakan daster bermotif bunga-bunga dan berwarna krem. Ia tampil natural dengan make up yang tak terlalu mencolok, sementara rambut panjangnya dibiarkan tergerai. Poninya sepanjang dagu, dibiarkan membingkai wajahnya. Meski penampilannya cukup sederhana, personal Vanya tetap terbantahkan. Ditambah lagi, pose versi dengan melayang tatapan tajam ke kamera, semakin menambah personal wanita asal Bandung tersebut. Seperti yang sudah-sudah, kali ini baju yang ia pakai tak ketat seperti biasa. Daster panjang bermodel Lucy itu tak membentuk lekuk tubuh sang artis. Tak heran jika banyak yang memujinya dengan fotonya tersebut. Rupanya Vanya sedang mempromosikan program terbarunya di televisi swasta. Vanya diketahui bermain para di sketsa komedi. Wanita dengan tubuh body goals ini diceritakan jadi pacar dari Billy Syahputra yang mana ikut tergabung juga. Suka nggak kalau lihat Vanya dasteran? Tulis Maria Vanya dalam caption fotonya tersebut. Postingan Maria Vanya gunakan daster itu membuat heboh publik. Banyak yang memberikan pujian, namun tak sedikit juga yang masih gagal fokus. Tetap menonjol biarpun pakai daster, ujar netizen. Tetap kelihatan cantik walaupun pakai apapun, seru netizen. Tetap menonjol, ungkap yang lain. Tiap hari aja dasarnya, seru netizen. Maria Vanya memang dikenal sebagai sosok pembawa acara yang multitalenta. Sebelumnya ia bahkan menjajal dunia model. Ini selain sibuk berolahraga, Vanya juga ikut bermain di berbagai sinetron maupun sekisah seperti HGPD atau Semua Cinta Butuh Duit di Trust TV. Tak hanya beradu akting dengan Billy, Vanya juga akan bertemu Diah Permatasari, Melati Cecilia, dan Haji Bolot. Jangan lupa pokoknya ya, akan ada banyak cerita lucu. Tentunya program ini tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.